Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 3 Januari. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Rektorat IAIN Bengkulu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018. Hadir dalam upacara tersebut adalah seluruh sivitas akademika IAIN Bengkulu. Adapun kata sambutan pembina upacara yaitu Rektor IAIN Bengkulu, Profesor Dr. Haji Sirajuddin MMAGMH, mengatakan hari ini adalah peringatan Kementerian Agama yang resmi berdiri sebagai dari perangkat bernegara dan pemerintahan, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946. Beliau mengatakan, pada hari itu Indonesia pertama kali memiliki kementerian di bidang agama. Beliau juga mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-73, dan semoga amal bakti kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa beradaptasi dan harus giat berinovasi agar lembaga kita terasa kekinian dengan melakukan pelayanan secara digital ke semua daerah. Dan harus terintegrasi dalam pelayanan terpadu satu pintu. Januari 1946, Kementerian Agama resmi berdiri sebagai bagian dari perangkat bernegara dan berpemerintahan. Pada hari itu pula Indonesia mengukuhkan sebagai negara yang pertama kali memiliki kementerian di bidang agama. Kepada seluruh jajaran keluarga besar Kementerian Agama dimanapun saudara-saudara. Ditambahkannya, dalam upacara pada hari ini dengan mengambil tema Tebarkan Kedamaian, tema ini dipilih karena pada hakikatnya agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian. Kedamaian adalah pesan universal seluruh agama kepada umat manusia, dan kedamaian akan membawa kebahagiaan bagi semua umat. Kedamaian sebagai jalan menuju kesejahteraan dan pintu masalah bersama. Saat diwawancarai, Rektor mengatakan upacara ini digelar rutin setiap tahunnya di setiap jajaran Kementerian Agama. Dan Rektor berharap pelaksanaan di lingkungan Kementerian Agama harusnya menjadi teladan, pelopor, dan idealnya adalah penebar kedamaian bagi seluruh umat beragama. Dan kita sudah menyimak dari pesan-pesan Menteri Agama bahwa kita sebagai Menteri Agama yang harus menjadi teladan, menjadi pelopor, dan idealnya kita adalah menebarkan kedamaian. Kemudian ya amanah kalau diberikan, dan ini juga dalam rangka memperkuat posisi negara sebagai negara yang bukan negara sekuler, karena di dalamnya ada lembaga keagamaan yang mengurus rakyat. Disinggung masalah alih status, beliau mengatakan sedang dalam proses dan insya Allah 2019 akan terrealisasi. Dalam kegiatan upacara tersebut, seluruh sivitas akademika IAIN Bengkulu menyebutkan 5 budaya Kementerian Agama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Rektor juga mengapresiasi petugas pengibar bendera yang dalam setiap tugasnya nyaris tanpa cacat. Acara ini pun ditutup dengan melakukan doa bersama dan akan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2018.